Halo semua, kembali lagi di Sepedia Idol Adventure. Ya, akhirnya kita sekarang udah bisa masuk ya. Yang mana tadi sempat maintenance selama 2 jam. Dan ya, sekarang kita udah kedatangan update terbaru. Jadi aku mau cek dulu di bagian mail. Kita cek ada apa aja ya. Ada 200 diamond ya. 200 diamond lumayan. Terus ada update reward sebanyak 100 energy. Dan ada kompensasi apa lagi nih? Kompensasi legendary summon tiket. Cuma ini random ya. Coba aku mau lihat dulu di dalamnya apakah sudah ada goter di dalam sini. Kita coba lihat ke bawah. Aduh, masih nggak ada ya. Sayang banget di tiket legendary. Padahal ini sudah hilang ya bannernya si goter. Cuma di sini masih belum ada. Terus di sini ada kompensasi batu constellation kan ini. Coba, nah ya, guardian stone buat konstelasi. Itu berapa dapat ya? 12.000 ya. Banyak nih. Banyak banget dapatnya 12.000, lumayan ya nih. Dan di sini ada check-in reward. Oh, ini check-in yang aku masuk login tadi nih. Oh, ini yang bagian selection-nya ya sekarang. Selektornya, yang bagian legendary selector. Nah, di sini udah ada goter juga kah? Masih sama, ternyata masih nggak ada goter ya. Padahal satu goter lagi, goterku udah bisa nyentuh ke B1. Wah, jadi mungkin kayaknya aku bakalan ngambil ban atau si king sih di sini. Terus sisanya ya di bagian login lah sisanya nih ya. Kita langsung klaim semuanya aja. Oke, jadi totalannya ada 960 diamond. Wah, tiket nih banyak banget nih, 1190 tiket. Ternyata dapat 3 ya di situ. Yang tiket legendary random dan ini yang selektornya nih. Nanti mungkin bakal aku ambil ban atau enggak si king di dalam sini ya. Jadi ya, kayaknya langsung aja kita menuju ke banner ya. Banner si ini. Escanor ini ya. Jadi kita akan gacha beliau ini. Tapi sebentar, aku mau lihat di sini udah ada masuk ke sini enggak dia nih, si Escanor-nya. Nah, udah ada nih. Ini bagusnya di game ini tuh, pas ada banner red up yang kayak Escanor ini, dia langsung ada ya di banner standar. Sama kayak yang Goter kemarin, Meliodas sama Siban, pas ada bannernya lagi red up, di banner standarnya pun mereka juga masih ada. Jadi mungkin yang tiketnya udah bejibun, kalian coba gacha di sini dulu. Kalau nya udah habis, nanti mungkin bisa ke gacha ke sini ya, pakai diamond. Jadi mungkin kayaknya aku mau ngabisin tiket ini dulu, tiket di banner standar ya. Kali aja di sini kita bisa dapatin si Escanor ya nih. Ya, walau kesempatannya juga kecil ya chance-nya sebagai pemanasan. Oke, 300 awal udah jong. Kita lanjut lagi. Ini ya yang kusuka, pakai tiket standar dapat Meliodas merah lo ya. Wah, ini baru aku dapat nih. Karena kemarin di banner dia lagi red up tuh, aku bener-bener gak gacha dia. Dan ternyata baru aja dapet, mantep banget sih ini. Bantu-bantu di tower boleh lah ya. Bantu-bantu di tower di elemen warna merah. Ini loh yang aku sukanya, dan ada 4 biji dapat legendarinya. Cuman aku takutnya pas gacha si Escanor yang ini, yang ampasnya nih. Semoga aja gak kebuang ke sini ya wanginya. Oke, dapat satu legendary lagi ya. Lumayan. Kita lanjutkan lagi. Dapat lagi Moss Speed. Wah, bahaya sih ini. Ini takutnya aku di sini sih sudah kesedot ya hokinya. Lanjut lagi, dapat lagi dong. Dapat ya, ini juga lumayan banget ya dia nih. Tempat aku bahas di bagian tier list di Hendrickson ini. Ya, aku udah nge-up dia sampai level max, satu lagi biar bisa ke B3 nih. Wah, baru lagi karakter legendary baru lagi nih, si Dreyfus. Dia the buffer elemen warna merah ya. Lumayan lah. Oke, kosong. Next. Nah, mantap, dapat nanasi. Satu nanasi lagi bisa ke B1 nih. Next. Oke, kosong. Nah, si Gelda ya. Ini Gelda lagi red up nih sama Escanor dia barengan. Ya, walau aku udah punya juga sih si Gelda, satu lagi ke B1 nih. Si Gelda juga lumayan ya. Dia ada healing di bagian sini sama di bagian ultimate-nya ya. Ya, dia pure inilah, pure healer di elemen warna merah. Oke, kosong. Lanjut. Dapat lagi dong ini. Satu lagi bisa ke B1 nih, Meliodas merah. Ini sisa dua kali lagi ya. Dua kali yang 300. Dapat lagi. Wah, aku agak ngeri sih ini. Lumayan banyak ini di bagian tiket standar. Dapat Moss Speed sama Diane merah loh. Ini dua karakter yang masih kepake banget ya. Lanjut lagi dari ini yang terakhir. Oke. Udah, kita udahan dulu di bagian banner standarnya. Ngeri ya, agak ngeri kita gacha ya di sini.
Takutnya ini, takutnya udah kesedot semua hokinya di bagian banner standar. Aduh, gimana ya? Dan untuk banner si Escanor ada sampai 14 hari, ya 2 mingguan untuk bannernya. Aduh, jadi rada gemeter tangan ya. Ya udahlah, kita coba-coba aja lah ya. Kayaknya aku mau coba ngabisin sekitar 100 ribuan dulu sih. Aku melihat dulu sampai mana dapatnya. Oke, kita coba wish me luck. Oke, nice. Dapat langsung one tap ya si Escanor-nya, satu. Lumayan banget. Ah, ini perjalanan masih panjang, masih di multi yang pertama. Oke, udah mulai ya. Udah mulai jong. Lanjut lagi. Aduh, ini bahaya nih. Skip animasinya, kita matiin dulu lah ya. 6000 diamond terbuang sia-sia. Ini lumayan bahaya sih. Lanjut lagi. Kita cooldown bentar lah ya. Nah, bener kan? Dapat lagi nih pas udah di cooldown. Dapat satu Escanor lagi. Berarti udah... berarti satu lagi ya? Kalau nggak salah satu lagi sih. Nah, ini satu lagi udah ke B1. Kita lanjutin lagi. Wah, kayak yang selang-seling nih. Tadi dapat, terus nggak dapat. Sama kayak yang di awal tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, dua kali terus ya kosongnya. Tadi dua kali juga tuh. Dan di jeda satu kali dapat. Bahaya sih ini. Tantar-tantar di sini masih ada nggak? Kita buang sial dulu di sini. Aduh, animasinya kita skip. Oke. Kita balik lagi dan langsung kita lanjutkan. Ayolah, jangan banyak-banyak lah dapat ininya. Wah, anakan bener udah mulai kosong sih. Aduh, gimana nih ya? Ini udah bisa aku klaim ya di PT 20.000. Nanti dulu aja. Kita lanjutkan lagi. Ayolah, Escanor. Oke, nice. Dapat satu lagi. Baru tiga ya, udah habis berapa tuh? Udah sampai PT 24.000. Oke, kita lanjut lagi. Ayo. Nah, gitu dong. One tap kayak gini terus tuh mantep ya. Biar gak terlalu banyak habisin diamondnya. Kita balik lagi, udah 27.000. Ini yang ke 30.000. Mau dapat lagi, please. Aduh, kosong. Udah kosong lagi ya. Kita buang sial lagi ke sini. Oke. Kita balik lagi. Yuk. Nice. Buang sial lumayan berefek nih ke banner standar ya. Udah nyentuh PT 33.000. Lanjutkan lagi. Menuju PT 40.000 nih ya. Langsung lagi. Yah, kosong. Gak ada satupun legendary ya. Kita balik lagi. Kita buang sial lagi di sini. Oke, balik lagi. Nah, ini bener-bener manjur kayaknya ya. Buang sial di tiket standar, dapat lagi satu di situ. Udah nyentuh PT berapa nih? Oke, udah ke PT 39.000, mau ke 40.000 ya. Dan ini yang ke PT 40.000. Semoga dapat dua. Semoga langsung dapat dua, please. Ah, boro-boro satu aja nggak ada isinya. Lagi kita buang sial lagi di sini. Kita skip. Oke. Balik lagi. PT di 45.000. Kemat, kemat, kemat. Ya, udah nggak manjur lagi ya. Kita coba lagi. Nah, ini nggak ada isinya nih. Balik lagi. Lanjut lagi. Kali-kali dapat dua lah. Legendary cuma satu terus dari tadi. Astaga. Mau nyentuh PT ke 50.000 ini ya. PT ketiga di 60.000 itu. Astaga, dapetnya si Goter dong. Jadi Goternya udah bisa diawaken kan? Nah, bener. Jadi udah bisa di ke B1 ya si Goter. Lumayan lah biar bisa buka ini. Buka di bagian poten. Sama di bagian levelnya ya. Jadi levelnya udah naik nanti ke 60 kalau diawaken ini. Ya, nggak masalah. Walau nggak dapet Escanor, dapet Goter juga mantep banget itu. Udah masuk ke 51.000. Next.
menuju ke PT 60.000, PT ketiga. Aduh, ke Arthur ya. Arthur bisa diawakin juga gak? Oh, satu lagi ya. Tinggal satu Arthur lagi ini biar bisa ke B3 nih. Kalau ke B3 bisa level 70 ya nih, udah naik. Nice, Escanor lagi. Ini lumayan sih sebenarnya ya. Dan di sini pun masih belum aku klaim yang di bagian sininya. Ini kita masuk ke PT 6000, di PT ketiga nih ya. Yo, dapat lagi, please. Astaga, di PT kok dari tadi kayak yang nggak dapet terus ya. Ini udah PT 60.000. Pokoknya kita sampai 100.000-an lah ya. Jadi nggak tahu nanti bisa ke B berapa Escanor ya. Aku udah niatin 100.000 sih. Jadi kita lanjutkan lagi. Nanti kita sambil cek-cek lah ya untuk ininya. Astaga. Nanti sambil kita cek-cek, kali aja nanti udah kelebihan. Aku targetnya sih sampai ke B5 dulu lah ya si Escanor ya. Nanti kalau nyapitinya nggak sampai 10.000 udah nyentuh ke B5, nah itu udah aku stop sih kayaknya ya. Jadi kita sambil cek-cek, nanti mungkin pas di PT 8.000 nih kita cek. Jadi kita lanjutkan lagi dulu aja. Yuk. Ya ampun, udah mulai-mulai lagi ya. Balik lagi ke sini, buang sial lagi. Oke. Yo, Escanor. Please. Aduh, kok semakin ke sini semakin agak gimana ya? Masuk di PT 7000, masih belum PT keempat nih ya. PT keempat 8000. Ya ampun, bentar. Ini udah mau habis lagi. Bonsilnya udah mulai habis. Itu yang terakhir ya bonsilnya, udah habis tiket ya. Jadi kita lanjut lagi menuju ke PT 8000. Astaga, masih belum juga ya Escanor. Dapat siapa nih baru sih? Elbram di elemen biru the buffer ya. Lumayan sih baru dia. Ya udah, kita lanjut lagi. Yo, aduh, kenapa sih legendarinya lain-lain ini? Astaga, ini udah PT 8000. Yo, PT 8000 gimana nih? Nah, kan dari tadi nyentuh PT itu kenapa gak ada legendari terus ya? Mulai dari PT 20.000, 40 sampai 80.000 tuh gak ada legendary terus. Nah ini mungkin udah aku klaim dulu sih ya untuk si Escanor ya, kita klaim semuanya langsung. Dapat 6 biji ya di situ. Aku mau lihat dulu sih dapat berapa Escanor ini. Kita lihat Escanornya bisa nyentuh ke B berapa. Mana dia? Oh ini. Oke, B1. B2 perlu 4. B3 bisa gak? Oh bisa ternyata B3. Perlu berapa nih? Perlu 5 lagi ke B4. Kalau ke B5 nya berarti 7. 7 tambah 5, wah 12 lagi dong. Oh, ke B5 nya 12 biji. 80.000 PT ke 10.000, dan ini cuma dapat 3 di situ ya. Perlu berapa lagi? Berarti perlu 9 dapatnya. Wah, kayaknya memang harus all in sih ini ya kalau mau ke B5. Ya udah, karena niatku memang dari awal mau ke PT 100.000 dulu. Jadi ya kita lanjutkan aja ya. Lanjutkan lagi. Sampai ke PT 100.000. Nah, kan kenapa sih legendarinya loh? Legendarinya ke lain-lain ini. Padahal dapat terus, cuman ya gitu ke legendary yang lain. Yang red up siapa? Coba ini. Yo, ini. Aduh, kosong lagi. Ini PT di 9000. Kayaknya nggak mungkin sih aku bisa dapat sampai ke B5 ini. Nah, kan. Ayolah, Escanor. Wah, dapat 2, lumayan ini. 2 legendary ya. Bahkan lebih bagusnya lagi bisa dapat 2 Escanor langsung sih. Lanjutin lagi. Nah, yang kosong kayak gini nih yang bikin suram. Kita lanjutkan lagi. Habis ini PT terakhir nih. Yuk. Wah. Ini sisa 100 ini lagi ya, berarti di sini aja sih. Kalau mau genapin ke 100 ya. Kita skip animasi aja. Sampai 10 kali kan itu. 2 3
4 5 6 7 8 9 10. Masih gak ada juga ya. Pas genap ini ke PT di 100.000 ya. 3 kita lihat apakah bisa ke B4 Escanor ya. Kita lihat di sini, astaga satu lagi dong. Nanggung banget satu lagi ke B4-nya. Kalau udah nyentuh B4, potennya lah ini paling gak kebuka yang di slot ketiganya. Wah, terpaksa sih ini aku nih nombok lagi. Harus perlu satu lagi ya. Terpaksa lah. Aduh, animasinya ke skip lagi. Entar. Yo, semoga enggak dalam ini. Cuman satu lagi aja ini. Aduh. Cuman satu aja please. Satu dupe lagi. Oke, udah. Udah, aku ampun ini enggak sampai ke B5. Cuman ke B4 doang ya ternyata. Daya ini udah pas untuk dupenya. Jadi sampai ke B4. Jadi biar bisa kebuka di bagian slot potensi yang ketiga nih. Oh, ternyata ke B5 masih belum buka poten ya. Harus ke B6 ternyata buka poten di slot keempat. Kalau ke B5 kayaknya buka level sih. Nah ini ya, kalian bisa lihat di bagian sini yang di B5 nya itu bisa ngebuka level sampai level 80 jadinya. Tapi ya itu perlu 7 ini lagi, 7 dupe. Dan kalau aku lanjut lagi ke PT 130.000, itu dapatnya 4. Kayaknya memungkinkan sih bisa dapat sih ini. Soalnya tadi kan diamondku tuh 150.000-an kan ya. Jadi ya bisalah. Cuman ya aku mau lihat potensinya dulu. Aku mau lihat potensi dia di bagian dungeon sama di bagian stats dulu ya. Jadi mungkin nanti pas sudah aku review si Escanor-nya, nah kalaupun memang bagus banget, nanti bakalan aku all in sih. Jadi ya untuk sementara sampai yang di sini dulu aja ya, sampai ke B4 doang. Kita langsung awakin aja semuanya. Nah, kayak ini, kayak si Gotter jadi ke B1 sekarang. Lumayan sih gacha kali ini tuh. Jadi ya lumayan lah untuk di gacha kali ini ya.